kabune hubungan sebutan dengan kuliah tinggi bahaya untuk kesehatan. Namun saya minum air berkabune okey je. Ada, kita dah jaga kesehatan dari awal. Kalau minum air kosong, awak boleh menancangkan sistem pencernaan dan yang paling hebat boleh mencantikkan kulit kita tau. Wow, betul ke boleh mencantikkan kulit kita? Ya, betul. Inilah saya suka air kosong. Ibu, kakak haus lah. Ibu pun haus. Jom kita minum. Alhamdulillah, legernya. Alah, ibu dah siap minum. Kakak tak siap lagi. Tak, kan ibu pesan minum air kosong bagus untuk kesihatan. Baiklah, ibu. Ibu, kakak nak tanya, apa kebaikan minum air kosong? Kakak nak tahu dah. Oh, banyak kebaikan minum air kosong ni. Kakak kan selalu sakit kepala. Kalau kita minum air kosong yang banyak, dapat merawat dan mencegah sakit kepala. Oh, baiklah ibu. Kakak akan minum air kosong. Ingat, minum air kosong murah, mudah dan sihat. Nawal, kakak nak pergi jogging. Nawal jaga beg eh. Okey. Jom Faika. Jom. Penat jauh jogging tadi. Tapi lepas stop minum air manis. Lebih baik awak minum air kosong. Saya tengok awak ni asyik minum air manis ke? Alah, sama je. Saya minum air manis. Saya tetap kurus. Kurus tak semestinya sihat. Awak tahu tak, air kosong ni baik untuk metabolisme badan. Badan lebih cergas dan sihat. Oh, baru saya tahu. Okey, jomlah kita sambung. Alah, kejaplah Faika. Penatlah. 5 minit. Itulah, siapa suruh minum air manis banyak sangat. Walaupun ia menghilangkan haus, tapi ia tidak baik untuk kesihatan tau. Yelah, saya tahu. Salah saya. Saya minta maaf. Tak apa, saya ada bawa air kosong lebih. Awak minumlah. Terima kasih. Ingat, air kosong ini murah, mudah, sihat. Air kosong.